إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله القائل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang berfirman, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Hari Raya Idul Adha adalah sebesar-besar syiar-syiar Allah Azza wa Jalla yang wajib bagi kita untuk kita besarkan, karena membesarkannya menunjukkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, amarana bitaqwah wa tahadus bini'amihi. فقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang esa, yang tidak ada syarikat baginya. Dan Allah perintahkan kita untuk bertakwa dan menceritakan tentang segala nikmat-nikmatnya dalam firman-Nya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kalian menyatakan dengan bersyukur. Maka Idul Adha adalah nikmat yang besar untuk kita kaum muslimin yang wajib kita syukuri. Karena Idul Adha adalah Id yang terbesar. Dua hal yang membuat Idul Adha adalah Id yang terbesar. Yang pertama, Idul Adha dirayakan bukan hanya satu hari, akan tetapi ditambah dengan hari-hari tasyrik, yang menunjukkan besarnya hari raya Idul Adha. Yang kedua, bahwa Idul Adha terjadi di akhir dari dua hal. Yang pertama, akhir dari tahun Hijriah, yaitu di bulan Dzulhijjah. Yang setelah Dzulhijjah, maka kita akan pindah kepada tahun baru yang berikutnya, yaitu Muharram. Yang kedua, bahwa Idul Adha adalah puncak dari rukun Islam, yakni rukun Islam yang kelima dilaksanakan, di mana kaum muslimin sebahagian dari kita melaksanakan ibadah haji untuk memenuhi panggilan ilahi, panggilan yang merupakan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjawab panggilan Allah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Itulah dua hal mengapa Idul Adha adalah hari raya yang terbesar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. A'zama man sabara 'ala al-bala wa 'azama man syakara 'inda an-ni'ma. Sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW
adalah hamba dan utusannya, manusia yang paling agung sabarnya ketika diberi ujian, yang paling agung bersyukurnya ketika diberi kenikmatan. Semoga salawat dan salam atasnya dan atas keluarganya, para sahabatnya sebanyak-banyaknya hingga akhir zaman. Betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang paling kuat dan paling bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling bersyukur, yang paling benar-benar mengamalkan syukurnya terhadap segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pagi ini cahaya matahari bersinar dengan cerah, dan hari ini adalah hari yang terbaik. Hari ini adalah hari yang afdal, yang agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna azamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahr. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari raya Idul Adha atau hari raya Nahar. Itulah hari ini, sebagaimana riwayat hadis Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Hari raya yang kita rasakan, yang kita rayakan hari ini adalah Idul Akbar, Idul Kurban, merupakan hari yang pada saat sekarang ini adalah yang paling berat. Belum lama kita ditimpa wabah COVID, sekarang kaum muslimin di dunia ini juga merasakan betapa kejamnya bangsa Yahudi yang membantai kaum muslimin, saudara-saudara kita sekalian di Gaza dan sekitarnya, bahkan sampai mendekati Mesir, Lebanon, dan negeri-negeri sekitarnya. Sudah berjalan hampir 8 bulan dan sudah kurang lebih hampir 40 ribu kaum muslimin yang dibantai, yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang sangat kejam. La'natullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka semua, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang Yahudi. Dan itu masih berlangsung sampai hari ini, masih terjadi, dan entah kapan mereka mau berhenti. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla. Walaupun demikian, wajib bagi kita kaum muslimin di hari raya Idul Adha ini untuk terus memperbaharui taubatnya, memperbaharui istighfarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena musibah demi musibah yang datang kepada kita disebabkan dosa-dosa kita sekalian. Ma asaba min musibatin illa min indi anfusikum. Tidak ada musibah pun kecuali bersumber dari kalian semuanya. Mari kita tingkatkan rasa sosial kita, empati kita kepada fuqara wal masakin, kepada kaum duafa. Anda yang hari ini akan melaksanakan kurbannya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu semuanya. Jika niat Anda adalah ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan untuk mengharapkan puji-pujian, dan juga bukan karena takut pada celaan orang-orang yang mencela.
Qala ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat Idul Adha karena Allah Rabb kamu. Wanhar, demikian pula laksanakan kurbanmu karena Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sungguh hari-hari sulit, hari-hari yang susah juga pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Namun demikian, beliau tetap menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan ketika berhari raya Idul Adha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima." Faqala ma hadhani al-yawman? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qad abda lakum bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitri." Rawahu Abu Dawud. Ketika datang Rasulullah SAW ke Madinah, mereka memiliki dua hari raya untuk bermain dan bergembira. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa gerangan dua hari ini? Mereka menjawab, keduanya adalah hari raya kami sejak masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik lagi dari keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Lalu tentang hari Arafah dan hari-hari Tashrik, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Rasulullah SAW, "Yaumu Arafah wa yaumun nahari wa ayyamu tashrik aiduna ahlal islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Hari Arafah, hari nahar atau hari Idul Adha, dan hari-hari tashrik adalah hari-hari kita merayakannya, dan itu adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i serta Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dalam riwayat yang lain, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla, akhrajahu Thahawi. Hari-hari tashriq adalah hari-hari makan, minum dan zikrullah, selalu mengingat Allah, baik bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang selayaknya. Hadis riwayat Imam At-Tahawi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang berbahagia. Dari Barra bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, "Fatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman nahri. Qala inna awwala ma nabda bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'a falanhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla an yusalli fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai." Faqama qali Abu Burdah bin Niyar, "Ya Rasulullah, ana dhabhtu qabla an usalli wa indi jaza'a khairu min musinnah." Qala ij'alha makanaha ay izbahha wa lan tazdi jaz'ah an ahadin ba'daka. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Beliau berkata, "Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai adalah pada hari ini di hari raya Idul Adha.
kita sholat Idul Adha, kemudian kita pulang ke rumah. Lalu kita menyembelih hewan kurban. Siapa yang melakukan demikian, maka ia mengikuti sunnah kami. Akan tetapi bagi yang menyembelih kurban dahulu lalu sholat Idul Adha, maka itu sembelihan untuk keluarganya, bukan untuk berkurban Idul Adha. Pamanku Abu Burdah bertanya, wahai Rasulullah, aku sembelih kurban sebelum sholat, tapi aku masih punya kambing jada'ah yang bagus. Nabi berkata, jadikan itu sebagai gantinya dan tidak boleh sembelih jada'ah selain kamu sesudah hari ini. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud jada'ah adalah kambing yang belum berusia 1 tahun. Dan yang paling afdal, yang paling diterima dari kurban seseorang adalah yang ikhlas dalam niatnya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirallaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban, juga darah-darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu, yakni niat kamu. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah sukacita dalam berhari raya. Namun demikian duka cita pada saat kita berhari raya di hari ini juga kita rasakan, yang menimpa dari kaum muslimin, saudara-saudara kita. Bagaimana tidak, sementara kita di sini melaksanakan sholat Idul Adha dengan tenang, dengan tentram, namun saudara-saudara kita di Gaza, di sana sholatnya dalam ketakutan, dalam kesulitan, atau bahkan mungkin mereka saat-saat ini tidak bisa melaksanakan ibadah salat saking takutnya mereka. Ketika di sini kita dapat menyembelih hewan kurban dengan bahagia, namun mereka di sana banyak yang tidak mampu. Harta mereka telah binasa, bahkan jiwa dari saudara-saudara mereka telah tiada. Bagaimana mereka mampu untuk berkurban? Bahkan bisa jadi mereka akan menjadi korban dari kekejaman Yahudi di saat kita sedang berkurban dengan kambing-kambing kita. Yahudi yang dilaknat Allah Azza wa Jalla, mereka lah yang membantai kaum muslimin di saat kita di sini sedang menyembelih hewan-hewan kurban. Kita berhari raya Idul Adha di sini memakan daging-daging sembelihan, sementara mereka di sana kelaparan, mereka kekurangan, bahkan mereka ada yang tidak punya tempat tinggal, bahkan di antara mereka ada yang mencari di sampah-sampah untuk mereka makan. Allahu Akbar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kelemahan kami, kami tidak mampu berbuat kecuali yang kami mampu. Kami bisa berdoa untuk kebaikan mereka, dan kami memohon kepada Allah agar para pemimpin kaum muslimin sekalian mampu dan diberikan kekuatan untuk memperbaiki saudara-saudara kita kaum muslimin, dan memberikan perlawanan dengan bersatu terhadap Yahudi yang telah menzalimi, yang telah membantai kaum muslimin saudara-saudara kita sekalian. Ya Allah, ya Rabbal Alamin,
jadikan mereka yang terbunuh termasuk syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan Allah, semoga Engkau mengampuni mereka. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestin dan juga di lain-lain tempat. Allahumma ahlikil kafarah al-yahud al-zalimin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir Yahudi yang berbuat zalim. Allahumma syatil syamlahum wa farrik jam'ahum wa ja'alid da'irata alaihim. Allahumma unzil alaihim ghadabaka ya rabbal alamin. Ya Allah, hancur leburkan mereka, hukumlah mereka kaum Yahudi. Ya Allah, turunkanlah kemarahanmu kepada mereka, wahai Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sidang solat Idul Adha, jangan lupakan saudara-saudara kita di sana. Berikan waktu kita di hari Jumat atau di penghujung malam hari. Kita tidak mampu membantu kecuali dengan doa di saat sekarang ini. Dan khutbah yang singkat ini mengajak kita untuk itu semua. Mari kita kembali kepada agama kita, karena kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Mari kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah yang menciptakan kita, dan kepada-Nya lah kita akan kembali. Marilah kita kembali kepada Allah, karena kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat ada di tangan Allah, ada di bawah takdir Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berhari raya Idul Adha 1 Syawal 1445 Hijriah. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.